Anggotaan NATO mengakui kehebatan Hamas sehingga berhasil membuat Israel bertekuk lutut. Pasalnya, salah satu anggota NATO itu menyebut Israel telah masuk ke dalam jebakan Hamas. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Italia yakni Giorgia Meloni dalam KTT G7 di Italia pada Sabtu 17 Juni silam. Perlu diketahui, Italia merupakan salah satu anggota NATO. Dalam pidatonya, Meloni meminta warga Israel dan Palestina untuk hidup damai. Selebihnya menyebut Hamas berhasil merealisasikan tujuannya untuk mengucilkan Israel. Meloni menyebut Israel pun telah melompat masuk ke dalam jebakan Hamas hingga berhasil dikucilkan oleh dunia. Sementara Italia selalu mendukung berdirinya Palestina yang disampaikan sejak Januari 2024 lalu. Negara itu mengecam invasi Israel di jalur Gaza dan mengklaim bahwa Zionis bukan pihak yang memulainya. Meski begitu, Italia menyebut bahwa rakyat Palestina berhak untuk hidup di negaranya dengan damai. Meloni juga mengatakan Italia terus mendukung terwujudnya gencatan senjata jangka panjang di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.